Hai guys, welcome to channel Rio Ryuha. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat walafiat dan tambah banyak rezekinya. Amin. Kali ini saya akan membawakan berita lanjutan Shopee Liga 1 2019, pertandingan pekan ke-16 antara tuan rumah Perseru Badak Lampung FC yang akan kedatangan tamu dari Bandung, yaitu Persib Bandung. Nah, seperti apa jalannya laga kali ini? Mari kita bahas sama-sama di channel ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang bermanfaat bagi kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan komen. Inilah Rio Ryuha Sport. Lanjutan Shopee Liga 1 2019 pekan ke-16 mempertemukan Perseru Badak Lampung FC yang kedatangan tamu Persib Bandung. Duel dua tim terluka ini akan disiarkan pada hari Minggu 25 Agustus 2019. Ini adalah pertemuan perdana setelah Perseru diakuisisi oleh Badak Lampung, jadi belum ada rekor pertemuan sejauh ini. Di kubu tuan rumah, pergantian pelatih dari Jan Saragih ke Milan Petrovic belum mampu membawa perubahan. Terbukti di laga terakhir, PBL FC ditaklukkan Persebaya 3-1. PBL FC saat ini masih berada di urutan ke-17 klasemen sementara, dengan mengemas 12 poin dari 14 laga, dengan catatan 3 kali menang, 3 kali imbang, dan 8 kali kalah. Menghadapi Persib, PBL FC berharap pada dua pemain yang dipinjamkan dari Persib, yaitu Billy Pajikerap dan M. Sabila, serta ketajaman dari duet penyerang mereka yaitu Fernando Junior atau yang lebih akrab disapa Fernandinho dan juga Francisco Wagley atau yang lebih akrab disapa dengan Torres. Sementara di kubu tim tamu, euforia kedatangan tiga pemain baru di kubu Persib tampaknya harus dikesampingkan. Karena bertandang ke Stadion Sumpah Pemuda Markas Perseru Badak Lampung FC, Persib Bandung bermodalkan hasil minor setelah ditekluk PSM Makassar di laga sebelumnya. Apalagi tim asuhan Robert Rene Albert datang ke Lampung tanpa diperkuat tiga pemain intinya. Haryono yang melakukan pelanggaran saat kontra Borneo FC dijatuhi sanksi oleh Komdis PSSI dengan larangan 3 kali pertandingan. Walaupun pihak Persib melalui sang pelatih merasa ini kejanggalan dan mengajukan banding, tapi belum ada hasil positif sejauh ini. Sementara itu, pemain inti yang lain yang harus absen adalah winger andalan mereka, yaitu Febri Haryadi. Febri harus absen karena dipanggil ke timnas senior. Dan yang paling utama, Persib kehilangan penyerang utama mereka, Ezequiel Nwassel, yang harus absen karena akumulasi kartu. Maka kemungkinan besar Rene Arbet akan memaksakan Esteban Piskara untuk diplot di depan, sementara posisi Febri akan diisi oleh Erwin Ramdhani, dan posisi Haryono akan diisi oleh Kim Kurniawan. Jika ketika dulu Perseru masih bernama Perseru Serui, Persib masih boleh jumawa karena di pertemuan terakhir di Piala Presiden, tim Maung Bandung sukses menghancurkan Perseru dengan skor telak 4-0. Tapi kali ini tim yang dihadapi tentu berbeda dengan atmosfer yang berbeda pula. Nah, seperti apa akan jalannya laga kali ini? Menarik untuk saksikan. Laga Perseru Badak Lampung FC versus Persib Bandung ini akan disiarkan secara langsung pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 mulai pukul 18.30. Nah, pertandingan ini akan menjadi menarik karena laga-laga ini akan menjadi krusial bagi kedua tim. Karena bagi tim mana saja yang akan kalah pada laga-laga terakhir, pekan terakhir Shopee Liga 1 paruh pertama, akan terjerembab ke zona bawah atau zona degradasi, walaupun paruh musim kedua akan segera dimulai.
Nah, ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Shopee Liga 1 2019 dan pernak-perniknya hanya di Rio Ryuha Channel. Terima kasih telah mengunjungi channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Rio Ryuha Sports.